Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share mengenai TikTok affiliate. Jadi aku tuh mau share ke kalian semua gimana caranya pilih produk. Misal produknya pengen yang komisinya tinggi, kemudian misal pengen produk yang terjualnya tuh paling tinggi gitu. Aku bakalan kasih tahu caranya. Jadi buat teman-teman nih TikTok affiliator, kalian bisa simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang aku share pasti bermanfaat banget buat kalian semua. Pertama, kita akan masuk dulu ke TikTok. Kemudian masuk ke profil, masuk ke etalase, dan masuk ke TikTok Shop. Nah, setelah itu kalian bisa masuk ke tambah produk. Nah, kalau udah muncul seperti ini, kalian bisa pilih deh produk apa yang kalian pengen. Kalian bisa search di kotak search yang ini. Tapi karena di sini udah muncul produk, misalnya nih, misalkan tambah produk. Nah, karena di bawah ini biasanya banyak banget produk yang terlaris gitu, yang apa namanya, yang hits gitu. Kita bakalan langsung aja ke sini. Nah, sekarang untuk produk TikTok itu udah banyak banget. Mulai dari skincare, kemudian ada make up, ada perawatan hidung dan mulut, peralatan perawatan, peralatan minum, peralatan dan gadget dapur, suplemen, aksesoris, dan banyak banget. Kalian bisa pilih aja ya sendiri. Nah, contoh nih, misal kalian mau filter atau mau pengen yang komisinya tinggi ya, misal nih mau cari produk yang komisinya tinggi. Nah, kalian bisa set di sini mau tarif yang komisinya berapa nih, misalnya pengen yang gede dong, yang 10-15%. Tinggal cek aja. Nah, ini adalah produk-produk yang komisinya itu sekitar 10-15%. Nah, kayak gini. Ini munculnya seperti ini. Terus mau ganti lagi deh, mau komisinya antara 5-10%. Tinggal set lagi. Nah, ini adalah produk yang komisinya itu 5-10%. Nih, contoh ini adalah harga bajunya 119.000 dan perolehan komisinya itu adalah 11.900. Berarti kalian dapat 10%-nya nih dari harga baju kemeja ini. Nah, kalian boleh tahu, kalau kalian pengen tahu nih komisi-komisinya itu yang berwarna merah, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau pilih produk nih yang warnanya kalian mau pilih produk nih pengen tahu komisinya, kalian bisa lihat komisinya yang warna merah. Nah, kalian bisa cek aja ya. Nah, terus kemudian misal pengen produk yang harganya tuh penjualan produknya misal yang laris gitu, misalnya antara 100-500. Tinggal set aja. Nah, ini yang bakalan muncul itu produknya yang banyak terjual gitu. Ini contoh kemeja oversize itu terjualnya 300. Kemudian Lipia Crop ada 163. Ada gamis itu terjualnya 448. Jadi seperti itu ya. Kalau misalkan kalian mau setting produk TikTok dari mulai komisinya tinggi ke komisinya rendah, tinggal otak-atik aja filternya gitu. Nanti kalian tinggal masuk ke etalase kalian masing-masing. Nah, kemudian setelah dimasukin ke etalase, kalian tinggal screenshot aja produknya. Nanti kalian bisa edit dan dipromosikan kayak gitu. Nah, selain komisi, kemudian kalian juga bisa riset harga gitu. Maksudnya kayak filter harga. Misal pengen produk yang harganya di range 60-100 misalnya. Kalian bisa lihat hasil. Nah, ini adalah produk-produk yang apa? Dari harga 60-an gitu loh. Nih semakin ke bawah nih ada yang harga 64, ada harga yang 75. Pokoknya tuh harga yang muncul di sini enggak bakalan lebih dari 100.000 gitu, karena range harganya kalian udah setting di harga 60-100.000. Nih misal pengen yang lebih murah lagi di harga 30-60.000. Biasanya kan kalau di TikTok misalkan banyak banget orang-orang tuh pengen yang harga murah gitu ya kan. Nah, kalian bisa filter di sini harga 60 sampai
tadi harga 30 sampai 60. Ini produknya nih, tas tote bulu itu harganya 197. Harganya 65.000, komisinya 6.400, yang terjual udah 197. Jadi ini yang ini komisinya tuh udah 10% ya, teman-teman. Nah, contohnya ini juga ada nih, kaos lengan panjang 35.900 yang perolehan komisinya itu 3.500. Nah, pokoknya kalian tinggal otak-atik filternya aja ya. Gampang banget ya kan kalau misalkan kalian pengen cari harga yang murah, harga yang mahal, komisi yang gede, komisi yang kecil, penjualan produk yang laris atau yang biasa aja, kalian bisa otak-atik di filter seperti itu. Nanti kalian tinggal edit deh videonya dan kemudian tinggal di share di TikTok affiliate. Kalian kalau misalkan edit harga-harga yang murah itu, sekali edit kalian misalnya bisa masukin langsung 6 produk gitu, 7 produk gitu loh. Pokoknya bisa banget promosiin produk sebanyak-banyaknya ya, kalau misalkan edit-edit produk harga murah kayak gitu. Oke teman-teman, itu dia ya caranya kalian atur filter supaya dapat komisi tinggi atau supaya dapat produk yang murah gitu. Nah, semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua, afiliator-afiliator TikTok, dan semoga komisinya makin nambah lagi ya. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku, dan see you on my next video. Bye-bye.